Hai Lur, balik lagi di channel Sesepuh NFT. Ada update terbaru di game Rise City. Untuk latarnya juga sudah hijau ya, tidak salju-salju. Dan juga beberapa bangunan ada perubahan. Seperti bangunan yang di samping ini juga berubah ya. Yang ini banyak. Dan juga ada beberapa tempat yang berubah atau aksesoris yang berubah. Tapi di video kali ini saya tidak akan membahas untuk bangunan, tapi update tentang VIP. Penasaran kan sebenarnya update-nya ini seperti apa? Jadi langsung saja simak videonya sampai lecet, oke? Sebelum kita mulai, bagi dulur yang baru nongkrong di channel Sesepuh NFT, jangan lupa join dulu di channel Telegram. Atau kalau tanya-tanya bisa join di Sesepuh NFT Chat. Untuk semua linknya ada di deskripsi ya. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Sebelumnya saya minta maaf ya kalau sudah cukup lama tidak update game Rise City. Bukan apa-apa, karena memang saya menunggu update secara langsung di whitepapernya ya, agar jelas dan tidak berubah-ubah infonya. Dan terkait tentang game yang akan menjadi partnership sama Rise City, sudah saya update sebenarnya ya di Telegram. Jadi saya tidak buat video langsung di YouTube. Dan di sini saya menginfokan kembali jika game yang dimaksud adalah Yema Farm ya. Cuman sudah mundur Yema Farmnya. Jadi tidak mau melakukan partnership dengan Rise City lagi. Alasannya mungkin terlalu banyak isu, terlalu banyak food dan lain-lainnya. Dan dolar juga lihat sendiri, harganya sempat jatuh ke 0,4 USD. Sudah 60% di bawah harga presale ya, yang 1 USD. Sekarang naik karena memang ada fitur VIP. Dan di sini saya akan mencoba untuk membahas sedikit tentang fitur VIP ini ya. Good job. Tapi sebelum masuk ke sana, mungkin dulur masih ada yang tanya. Bagaimana masa depan Rise City? Kalau saya ditanya seperti itu, sebenarnya cukup sulit untuk menjawabnya ya. Karena banyak dulur yang mungkin bermain dan berharap banyak pada game Rise City ini. Tapi seperti yang sudah saya bilang di awal, game Rise City ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Apalagi kalau bermainnya di atas 2 minggu setelah launching ya. Atau di atas 1 bulan bahkan. Dan sebenarnya untuk harga Rise City jatuh ini adalah efek dari coin to fish ya, yang scam. Jadi secara tidak langsung membuat banyak investor atau banyak pemain sudah mulai ragu dengan game-game yang menggunakan sistem Oracle. Sebenarnya bukan masalah Oracle-nya ya, tapi tentang fundamental dari game itu sendiri. Dan di sini juga saya melihat banyak sekali orang menyalahkan sistem Oracle atau mulai ragu itu tadi. Yang padahal sebenarnya kesalahannya bukan pada sistem Oracle-nya, tapi pada game yang menggunakan sistem Oracle. Jadi menurut saya kurang bijak kalau seandainya kita bilang sistem Oracle itu penipuan, sistem Oracle itu tidak bisa diandalkan. Ya karena memang pada dasarnya sistem Oracle itu tidak bisa menjamin game bisa bertahan lama ya. Sebenarnya dari bulan November saya sudah bilang itu. Waktu hype-nya sistem Oracle, saya sudah mewanti-wanti di grup Telegram ya. Bagi dulur yang mungkin join di channel Sesepuh NFT Chat, pasti sudah tahu ya tentang pendapat saya dengan sistem Oracle. Tapi ya tetap semua kembali ke masing-masing, karena memang setiap orang punya pendapatnya masing-masing ya, tergantung dengan sudut pandang yang mereka lihat. Agar tidak terlalu panjang, kita langsung bahas tentang VIP ya. Karena di sini saya akan membahas update VIP Rise City, bukan tentang Oracle. Bagi dulur yang mungkin berminat dengan pembahasan sistem Oracle, bisa tinggalkan jejaknya di kolom komentar ya. Mungkin next video akan saya bahas rinciannya. Nah, untuk sistem VIP ini sebenarnya cukup mudah ya. Nanti untuk link whitepapernya akan saya kirim di deskripsi. Nah, untuk sistem VIP sendiri ada level-levelnya, yaitu level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Untuk level 1, dulur memegang token Rise City di dalam game sejumlah $10, keuntungannya nanti bisa mengurangi kerusakan rumah ya sebesar 4%. Nah, kalau level 2 minimal pegang $50 berbentuk token Rise City,
Nanti keuntungannya adalah mengurangi kerusakan rumah sebesar 7% dan juga menambahkan 2% produksi rumah. Good job. Kalau yang level 3 minimal memegang $100 token RSC di dalam game, nanti akan mengurangi kerusakan rumah sebesar 9% dan juga meningkatkan hasil produksi sebesar 5%. Good job. Kalau untuk level 4 minimal memegang $300 dalam bentuk token RSC, nanti akan mengurangi kerusakan rumah sebesar 11% dan meningkatkan produksi rumah sebesar 8%. Good job. Untuk level 5 minimal $500, lalu mengurangi kerusakan rumah sebesar 15%, meningkatkan jumlah produksi sebesar 11%, dan nanti tidak akan ada sampah ya. Nah, dulur bisa lihat di sini ada keuntungan-keuntungannya. Tentu saja semua orang pasti pengen yang $500 ini ya, apalagi yang punya rumah banyak. Tapi ya kembali lagi ya ke pertimbangan masing-masing, karena seperti yang saya bilang tadi resikonya cukup besar ya. Apalagi game Rise City sekarang sedang banyak food dan banyak orang yang sudah tidak percaya dengan sistem Oracle. Good job. Nah, contoh VIP seperti ini ya. Ini adalah akun game saya dan dulur bisa lihat di sini saya memiliki VIP 3. Kenapa kok memiliki VIP 3? Karena saya memegang 192 token RSC. Ini kan nilainya di atas $100 ya. Jadi langsung VIP saya naik menjadi 3. Dan token ini tergantung dari harga juga ya. Contoh kalau seandainya harganya ini turun sampai 0,4 USD, itu berarti token di dalam game saya tidak mencapai nilai $100. Yang otomatis maka VIP saya akan turun menjadi VIP 2 ya, bukan VIP 3. Lubang, berarti kalau seandainya harganya naik, token yang kita pegang juga akan naik ya, dan VIP juga ikut naik. Yes, semuanya akan naik ya. Contoh nih, saya memegang 200 koin, harga Rise City naik menjadi $2. Itu berarti koin yang saya pegang senilai $400 ya, dan masuk di VIP ke-4 dengan minimum $300 yang dipegang. Itu berarti langsung naik ya dari VIP 3 ke VIP 4. Good job. Dan kita juga harus ingat ya, harga ini adalah efek dari orang yang membeli token Rise City ya. Dan apabila semua orang sudah membeli dan sudah mendapatkan profit, cepat atau lambat kalau fundamental Rise City masih seperti ini, harganya tetap akan jatuh lagi ya, karena orang akan menjualnya kembali. Di sini saya sudah mewanti-wanti, jadi dulur harus berhati-hati ya mulai dari sekarang, terutama yang sudah bermain game Rise City. Karena memang sudah banyak orang yang ragu dengan sistem Oracle, dan ditambah Rise City sudah tidak menggunakan sistem Oracle lagi. Nah, itu sedikit penjelasan saya tentang update VIP. Semoga bisa membantu dulur-dulur bagi yang sedang bermain Rise City. Bagi dulur yang punya pertanyaan, pendapat, atau punya request, bisa tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel Sesepuh NFT ya. Karena dengan subscribe, dulur sudah mendukung channel ini untuk terus berkembang. Dan tentu saja agar dulur tidak ketinggalan informasi terbarunya. Makan tahu tempe pakai mayones. Sekian, matur nuwun lur.